Jenazah pengarah muzik Faizal Uzair atau lebih dikenali dengan Lok Q selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam USJ22 Subang Jaya kira-kira pukul 9 malam tadi. Allahyarham yang berusia 47 tahun meninggal dunia selepas mengalami sesak nafas dan rebah di kediamannya di Puncak Jalil Seri Kembangan sejurus pulang daripada jogging. Allahyarham meninggalkan seorang balu dan tiga orang anak lelaki serta seorang anak perempuan. Menurut anak sulung Allahyarham, arwah sering meninggalkan pesanan motivasi kepada dirinya dan adik-beradik yang lain. Dia selalu pesan jadi anak yang berguna, jadi orang yang berguna sebab awak ni anak sulung dan akan jadi ketua keluarga satu hari nanti. Kita orang selalu dengar, kita orang adik-beradik selalu dengar ayat tu tapi tak sangka pula seawal begini. Rata-rata rakan artis tanah air yang turut hadir masih terkejut dengan pemergian Allahyarham. Tak pernah mengadu pak. Mana tak pernah mengadu apa dia. Sama jugalah macam sebelum ni arwah Kelly dengan arwah Raji pun kita tak tahu dia ada apa ni. Tak pernah mengadu apa-apa pun. Semua nampak sihat je lah kan. Itulah dia. Kita pun tak tahu. Tiba kan. Abang Lok Yu memang seorang hamba Allah yang susah saya nak jumpa orang yang begitu. Orang kata very commit dengan kerja dan dia seorang yang baik. Dan dia adalah merupakan seorang yang sangat tenang. Dan apabila dia mengarahkan sesuatu muzik, pengarahannya yang memang sangat sampai lah. Dan saya sangat sangat senang sekali menyanyi dengan dia. Lok Yu merupakan antara pemuzik yang disegani dalam kalangan penggiat seni tanah air dan sering mengetuai kumpulan muzik iringan pelbagai program di beberapa stesen televisyen.